pejabat, eselon 3 dan 4 serta fungsional di lingkup pemerintah daerah. Karena kita akan melakukan penyusunan personil dalam kegiatan, karena kita tahu sekarang ASN itu dituntut untuk berinovasi, jangan terjebak dengan pekerjaan rutinitas. Nah itu makanya pejabat-pejabat yang mana memang betul-betul harus mempunyai kemampuan. Nah kalau ini yang dilakukan biasanya kan identik dengan mengambil tim asesor dari TNI Angkatan Darat, Dinas TNI Angkatan Darat, Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat. Harapan kita memang betul-betul nanti ini hasil yang murni, tidak berdasarkan suka, tidak suka dan senang tidak senang. Ini betul-betul. Berapa jumlahnya, Pak? Untuk kali ini kita lakukan untuk 100 orang. Sebenarnya semuanya ini, karena anggaran kita untuk tahun 2022 ini 100 orang, kita lakukan 100 orang. Sisanya nanti di 2023 ini baru kita selesaikan semuanya. Sampai ke kepala sekolah, ini semua akan kita asesmen nanti. Targetnya di asesmennya? Target kita ini ya, supaya nanti terpilih pejabat-pejabat fungsional atau yang struktural yang betul-betul mampu dengan dalam bidang tugasnya. Itu yang kita khawatir. Ini semua lakukan dengan apa adanya, sepanjang mereka mampu, mereka tidak akan terzolimi lah, intinya gitu.